Namaku Mila dan ini adalah Morphle, peliharaan ajaibku yang bisa berubah jadi apa saja. Hai Morphle. Oh, bagaimana keadaanmu? Morphle baik-baik saja. Acuk! 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 Kasihan sekali, Morphle. Sepertinya kamu masih sakit. Kamu perlu banyak istirahat agar cepat sembuh. Jangan khawatir, Morphle. Ayah dan aku akan mengurusmu. Hai, Mila. Hey, April. Apa kamu dan Morphle bisa pergi main? Aku sih memang mau main. Tapi Morphle sakit. Dan aku sudah bilang bahwa aku akan menjaganya. Morphle sudah baikan. Hacuk! Hacuk! Tidak, Morphle. Kamu butuh istirahat agar cepat sembuh. Tapi... Tidak, Morphle. Kamu boleh pergi main, Mila. Ayah yang akan menjaga Morphle. Makasih ya, Ayah. Banyak istirahat ya, Morphle. Sampai jumpa, Morphle. Sekarang, Morphle, bagaimana kalau Ayah bacakan cerita? Morphle mau main dengan Mila. Morphle lebih baik. Mila, di mana Mila? Morphle bisa keluar. Acuh. Hai Morphle, kamu baik-baik saja? Morphle mencari. Hacuk! Ah, aku takut sama tikus. Morphle minta maaf. Hacuk! Pergi kamu macan jahat, pergi! Semoga kamu diberkati. Hacuk. Alang-alang merah keberuntunganku sekali lagi sangat berguna. Kamu lakukan di luar. Morphle mau main. Tapi kamu sedang sakit. Kamu butuh istirahat. Ayo kita pulang, Morphle. Aku akan tetap bersamamu. Hacik! Morphle tidak sakit. Itu bagus, Morphle. Morphle, berubahlah menjadi truk besar. Kita harus membawa semua mesin ini ke area pembangunan yang baru. Bangunan yang baru, Morphle.
Tidak di kotaku. Kita sampai di area pembangunan yang baru. Hey, ternyata sudah ada truk di sini. Iya, itu satu-satunya truk yang tidak perlu kita bawa. Dia datang dengan sendirinya. Itu adalah truk jungkit robot yang kami dapatkan dari Profesor Songs. Aku ingat kamu. Pak Lawrence, semua mesinmu jatuh dari truk dan menyebabkan kekacauan di kotaku. Ah, Anda benar. Isi truknya kosong. Kita harus apa sekarang? Morphle dan robot truk jungkit bisa mencari mesinnya bersama. Ya, itu ide yang bagus. Morphle berubahlah menjadi truk jungkit juga. Ayo kita bermain. Siapa yang membawa mesin kembali paling banyak, dia yang menang. Oke, Morphle. Ayo kita temukan mesinnya. Robot truk jungkit sudah menemukan mesin pertama. Tapi kita akan temukan yang berikutnya. Lihat, Morphle. Mereka semua terjebak di dalam semen. Morphle, berubahlah menjadi jackhammer yang besar. Kamu kurang besar, Morphle. Berubahlah menjadi truk jungkit yang lebih besar. Lihat, Morphle. Robot truk jungkit juga menemukan dua kendaraan. Siapa yang menemukan kendaraan berikutnya, dia yang menang. Itu dia, bola penghancur. Oh, gawat, bandit berlumpur mendapatkannya. Ayo hentikan bandit berlumpur. Itu rumah Troy. Kami bukanlah bandit berlumpur. Kami sekarang bandit penghancur. Dan kami akan menghancurkan rumah ini. Jangan! Ini rumah kami. Morphle, berubahlah menjadi robot. Bandit penghancur akan datang ke sini lagi. Kami akan membantumu membangun kembali rumahmu. Kita harus berhenti bermain dan bekerja sama. Bagus, Morphle, tapi kurang ekornya. T-Rex punya ekor. Dan
Dan aku tidak ingat seperti apa rupanya Pteradaptor. Kita harus kembali ke masa lalu dan mempelajari dinosaurus. Yeah. Kakak Waktu, apa kamu bisa kembalikan kami ke zaman dinosaurus? Oke, ayo kita ambil gambar dinosaurus yang bagus. Morphle, berubahlah menjadi fotosaurus. Foto Mila. Bagus. Lihat Morphle, Pteradaptor. Lihat, mereka memiliki moncong yang panjang dan sayap abu-abu. Dan baling-baling helikopter. Wow, itu dinosaurus yang sangat aneh. Lihat Morphle, itu adalah T-Rex. T-Rex itu sungguh besar dan giginya pun juga besar dan mengenakan sepatu luncur. Aku belum pernah melihat dinosaurus yang seperti itu. Nah, ayo kita cari dinosaurus yang lain, Morphle. Lihat Morphle, Argentinosaurus. Besar sekali. Benar Morphle, mereka sangat besar dan punya leher yang sangat panjang. Lihat Morphle, dia akan menjulurkan lehernya untuk menggapai daun itu. Hah? Apa yang dia lakukan? Kamu mendengar suara tawa itu, Morphle? Uh-huh. Sepertinya ada yang tidak beres. Ayo kita ikuti Argentinosaurus itu. Ternyata itu kamu ya. Pteradaptor dengan baling-baling helikopter. T-Rex mengenakan sepatu luncur. Jangan khawatir, karena kamu, kami dapat foto yang luar biasa. Apa kamu mau lihat? Hei Mila dan Morphle, ada telepon untuk kalian. Oh, dari siapa? Ini aku. Tukang es krim. Aku baru menemukan rasa es krim yang benar-benar enak sekali. Tapi aku berada di lokasi yang sangat jauh. Dan es krimnya tinggal tersisa sedikit. Oh, gawat. Jangan khawatir, Pak Tukang Es Krim. Kami akan ke sana. Itu Orville. Kalau dia sampai lebih dulu ke tempat tukang es krim, dia akan menghabiskan semua es krimnya. Tidak. Apa itu kembarannya Morphle?
Oh, gawat. Mobilku. Tanpa mobilku bagaimana aku bisa menangkap penjahat? Kita harus bantu Pak Polisi Freeze untuk menurunkan mobilnya, Morphle. Oh, terima kasih Mila dan Morphle. Hah? Sepertinya Orville tidak tahu cara bergerak cepat di air. Tapi aku tahu. Berubahlah menjadi speedboat. Dadah! Ah! Fiyuh, terima kasih, Morphle. Sekarang kita ada di hutan. Berubahlah menjadi monyet. Mobil balap tidak bisa bergerak cepat di hutan, Orville. Kita harus cepat menolong monyet itu. Morphle? Oh tidak, itu Orville. Orville! Kelihatannya Orville sudah sampai lebih dulu. Kamu sudah menghabiskan seluruh es krimku. Oh, tidak. Kita terlambat, Morphle. Tenang saja. Aku hanya berakting sedih karena kehabisan es krim. Itu kulakukan supaya dia pergi. Dan masih ada cukup es krim untuk kamu, kamu, Tuan Monyet, dan bahkan es krim untukku. Terima kasih, Pak Tukang Es Krim. Oh, gawat. Apa yang terjadi di sini? Itu adalah portal waktu. Astaga naga, bagaimana ini bisa terjadi? Benda-benda ini tidak seharusnya di sini. Pasti ada orang yang mencarinya. Kita harus mengembalikan semuanya ke waktu asalnya. Ide yang bagus, Mila. Mesin mungil ini kelihatannya sungguh berteknologi tinggi. Benar, pasti berasal dari masa depan. Kamu benar. Ayo kita pergi. Pemberhentian pertama, masa depan. Ya. Tunggu sebentar. Sepertinya ini bukan masa depan. Oh gawat, pria di sana itu dalam bahaya. Morphle, berubahlah menjadi pterodaktil.
Terima kasih karena menyelamatkanku sesama penjelajah waktu. Kalian tidak akan percaya apa yang terjadi. Aku sedang meneliti tempat ini saat tiba-tiba remote waktuku menghilang. Apa ini milikmu? Iya. Terima kasih banyak. Sekarang aku bisa pulang. Baiklah, tangan tetap di dalam kendaraan. Pemberhentian berikutnya, abad pertengahan. Ya, ayo kita kembalikan pedangnya. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk pedang dari abad pertengahan. Karena ini memang bukan abad pertengahan. Apa yang salah dengan mesinnya? Itu dia, itu pedang warisan keluargaku. Mereka mencurinya. Warisan keluarga? Kami tidak mencurinya. Kami datang untuk mengembalikannya. Itu yang dikatakan para pencuri. Polisi tangkap mereka. Oh, gawat. Ya, setidaknya pedang itu sudah ada di tangan pemiliknya. Tapi Prof bingung kenapa hari ini tidak lancar. Jangan menyalahkan dia, Profesor. Kita masih punya satu benda lagi. Itu benar. Oh ya, ayo kita lihat kemana kita sekarang. Kita sampai abad pertengahan. Akhirnya. Memang sedikit terlambat, tapi kita sampai. Tapi aku penasaran dari mana telur ini. Astaga naga, kenapa semua orang berlari? Kalian punya telur naga? Tolong kembalikan pada sang naga, cepatlah. Jadi itu induk naga yang mencari telurnya. Kita harus mengembalikannya, tapi bagaimana? Morphle, berubahlah menjadi naga juga. Siapa ini? Orville, apa itu kamu? Jadi, semua masalah yang terjadi hari ini karena kamu ya? Karena kamu, induk naga ini hampir kehilangan bayinya. Ya, ada sedikit masalah, tapi semua sudah mendapatkan barang mereka kembali. Ya, Profesor harap Orville tidak mengulanginya lagi. Halo, Pak penjual es krim. Tolong es krimnya 2 ya. Baiklah, Mila. Kamu mau rasa apa? Nah, rasa apa yang terenak? Apa? Rasa terenak? Sepertinya kami tidak memilikinya. Begini, rasa terenak es krim itu dibuat oleh kakekku. Dia dulu suka berkeliling ke seluruh dunia untuk mengumpulkan satu bahan yang sangat istimewa. Sebuah bunga yang sangat manis yang membuat es krimnya tidak terasa seperti yang biasa kalian semua makan. Kami bisa mendapatkan bunga itu? Di mana bisa ditemukan? Itu bagian sulitnya. Setiap tahun bunga itu tumbuh di tempat yang berbeda.
Tapi kakekku meninggalkan catatan ini. Mungkin bisa membantu pencarian kalian. Sepertinya kita berdua akan berpetualang, Morful. Berubahlah menjadi helikopter. Catatan ini membawa kita ke hutan, Morful. Ayo ke sana. Oke, ayo kita gunakan hidungmu, Morful. Berubahlah menjadi anjing pelacak. Mila! Bagus, ayo kita periksa. Oh, itu hanya buah beri. Kita harus lebih berhati-hati, Morful. Sepertinya mereka membawa sejenis gula. Ayo terus cari. Aku tidak yakin bahwa bunga itu ada di hutan ini, Morful. Aku juga menciumnya, Morful. Wanginya luar biasa. Ayo kita kembali ke penjual es krim. Tidak akan lama lagi. Yeay, es krim. Ini dia es krimnya, rasa yang paling enak. Wow, es krim ini enak sekali. Lagi, aku minta maaf ya Morful, tapi aku cuma bisa buat es krim sebanyak itu saja. Tapi kamu bisa jilati sendoknya hingga bersih. Lihat Morful, ada dinosaurus di mana-mana. Ah, Mila dan Morful, bagaimana tentang taman dinosaurus yang baru ini? Taman dinosaurus? Benar, Bapak dan Profesor Rashid membawa dinosaurus ini ke masa kita. Karena semua orang suka dinosaurus, bukan begitu sobat kecil? Benar sekali. Bukannya ini berbahaya? Tentu tidak, Mila, kalau yang ini aman dan dia tidak makan manusia. Baguslah kalau begitu. Tapi Mila, kalau T-Rex yang ini... Kelihatannya itu tidak aman. Tenang saja, ini kandang terkuat di dunia. Asal jangan sentuh tuas ini ya. Ini yang mengontrol pintunya, coba lihat. Tuasnya macet. Semuanya lari! Cepat, Morful. Berubahlah menjadi T-Rex juga. Kembali ke masa lalu. Mila, ada dua dinosaurus yang berhasil kabur ke kota. Jika bisa membawanya kemari, Bapak akan mengembalikannya ke masa lalu. Baiklah. Ayo, Morful. Berubahlah menjadi helikopter. Hentikan, itu kan bukan pohon. Sepertinya dia lapar deh. Aku rasa kita bisa memancingnya dengan makanan. Berubahlah menjadi robot.
ambil pohon itu, Morphle? Tinggal satu lagi. Hah? Pasti ada kejadian di luar taman. Hei, cepat menyingkir. Dia kuat, tapi tidak sekuat dirimu, Morphle. Berubahlah menjadi bulldozer. Hei, Dino! Sekarang angkat dia, Morphle. Terima kasih, Mila dan Morphle. Tanpa kalian, kami pasti benar-benar kewalahan. Kerja yang bagus. Tapi bagaimana dengan taman ini? Tanpa dinosaurus, tamannya jadi terlihat membosankan. Nah, bagaimana jika Bapak mengadakan piknik? Ya, piknik. Bersama dinosaurus. Mila, Morphle, ayah membuat limun untuk kalian. Limun! Wow, ups. Biar ku bersihkan nanti. Aku ingin menyelesaikan buku ini. Tidak merusaknya. Kamu merusak gambarku, Morphle. Tidak, bukan Morphle. Sudah. Bagaimana jika kalian bermain yang lain? Ya. Baiklah. Aku Profesor Evil. Mr. Action, dia akan menghentikanmu. Morphle, jadi Mr. Action? Boleh. Aku telah membuat mesin yang akan membuat semua orang tertidur. Oh, tidak. Mr. Action, menghentikanmu. Sungguh menarik. Sebaiknya aku pindahkan. Oke. Sampai mana tadi? Kamu belum menang, Mr. Action, dengan bantuan. Kemana kotak mainanku? Mr. Action! Kenapa kamu menghilangkan kotaknya? Morphle tidak mengambil kotak. Mila harus buatkan lagi. Aku tidak merusak gedung jelekmu itu. Gedungnya tidak jelek. Oke, kalau begitu, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Ya, Morphle main tanpa Mila. Morphle main tanpa Mila. Tanpa Mila tidak seru. Aku tidak tahu mau gambar apa. Morphle pasti punya ide. Ini buku yang sangat seru. Morphle, aku minta maaf. Seharusnya aku tidak perlu marah-marah padamu. Karena kamu merusak krayonku. Hah? Oh, itu bukan Morphle. Itu ayah yang tak sengaja melakukannya. Apa? Oh,
Apa ayah juga yang merusak gedung balok Morphle? Iya. Dan membawa mainanku? Yap. Dan rusak gedung kayu? Bisa jadi. Mila, Morphle berteman lagi? Tentu saja. Ayah minta maaf ya, sudah melakukan semua itu dan telah membuat kalian bertengkar. Apa ayah boleh tetap jadi teman kalian? Tentu saja, ayah. Ya. Oh. Oh, tidak. Kamu telah mengalahkanku, Mr. Action. Mr. Action, menang lagi. Mr. Action, pahlawan super. Andai saja aku seorang pahlawan super. Aku tidak punya kekuatan super. Dasar Morphle. Morphle punya? Sekarang Milan pahlawan super. Wow, terima kasih Morphle. Luar. Oh gawat. Bella, kembalilah. Pahlawan Super Mila akan membawa Bella kepada ibu. Oh, itu dia. Jangan takut, Bella. Ini aku dan Morphle. Oh, kalian menemukannya. Terima kasih banyak ya, pahlawan Super Mila. Hentikan, aku mohon. Pahlawan Super Mila akan menghentikan mobilnya. Jangan khawatir ya. Terima kasih ya, Mila. Mila, tolong aku kucing. Ya. Kita tetap harus menghentikan mobil es krim itu, Morphle. Oh, kamu menyelamatkan mobil es krimku. Terima kasih banyak atas bantuannya ya, superhero Mila. Tidak jadi masalah, Pak. Sudah kewajiban seorang pahlawan super. Mila, lihat! Sekali lagi, Arn. Oke, Stein. Menyingkir, Jorn. Tapi kita tersangkut. Ini berat sekali. Oh, terima kasih banyak pahlawan Super Mila. Iya. Pahlawan Super membantu orang. Coba tebak apa lagi yang dilakukan oleh pahlawan Super. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka memasukkan bandit ke penjara. Pak Polisi Freeze? Apa yang Bapak lakukan di sini sepagi ini? Bapak tidak sabar untuk menjemputmu. Ayo pergi. Apa? Apa? Kemana Bapak akan membawa Mila? Bapak membawa Mila ke penjara.
Kenapa begitu? Ini bahkan bukan surat yang asli. Aku sungguh tidak ingin ada di sini untuk waktu yang lama. Morphle akan bantu polisi lagi. Pergi, pergi kubilang. Pergi dari halaman rumahku. Apa yang kamu lakukan di sini, Morphle? Apa yang kamu lakukan? Bapak sangat kejam pada burung. Mobil polisi Morphle akan memenjarakan Bapak. Kamu tidak bisa sembarangan memasukkan orang ke penjara, Morphle. Oh, tidak. Apa? Itu cukup lucu. Ya ampun. Hah, terlalu banyak sampah. Oh, itu bagus. Oh, kemana semua rodaku pergi? Apa? Dapat surat tilang? Oh! Bapak tidak boleh injak rumput. Apa? Tidak boleh menginjak rumput di taman? Kenapa Bapak harus? Bapak beri surat tilang. Ya ampun, astaga naga. Anak-anak zaman sekarang. Bagus, bagus sekali. Itu bagus sekali. Dan kamu akan selalu ingat untuk jangan masuk penjara. Hah? Morphle? Tidak, aku tidak pernah di penjara, Morphle. Pak polisi Freeze memberikan aku tur keliling kantor. Oh, Morphle mau membebaskan Mila dan Morphle membawa Frenabus ke penjara. Apa? Oh tidak, kamu tidak bisa sembarangan menangkap orang, Morphle. Aku bersenang-senang dengan teman kecil kita yang berwarna merah ini. Hah?